Masih di Buletin iNews Malam bersama kami, pemirsa. Selain terkenal dengan kopi robustanya, Lampung Barat juga banyak memiliki potensi wisata yang belum diketahui banyak orang. Salah satunya Curug Indah yang berada di Desa Sukamulya, Kabupaten Lampung Barat. Keunikannya, curug ini memiliki 3 tingkatan yang bervariasi, serta kesegaran air terjun yang akan membuat Anda segar kembali. Hidden gem menjadi istilah yang pas untuk curug yang indah ini. Berada jauh dari pusat kota serta keramaian, Curug Indah yang berada di kawasan Desa Sukamulya, Lampung Barat, menyajikan pemandangan indah dengan segaran air terjunnya. Air terjun dengan tinggi 30 meter dapat dikunjungi dengan berjalan kaki, dengan melewati desa dengan pemandangan persawahan. Kesegaran air Curug Indah dijamin membuat liburan Anda terbayarkan. Namun saat berenang, Anda harus berhati-hati lantaran derasnya air. Pas ke sini, ya treknya lumayan lelah. Kita ngelewatin sungai, ngelewatin sawah, cuman nggak terlalu capek kan, karena pemandangan juga masih enak, ngeliatin sawah kanan-kiri. Ini juga masih asri udaranya. Setelah nyampe sini, alhamdulillah terbayar. Curugnya bagus, sejuk, buat foto-foto, buat segala macam enak pokoknya di sini. Bila Anda berwisata ke Curug Indah, jangan lupa untuk membawa perbekalan makan dan minum. Selain itu, juga harus memiliki stamina yang baik dan tetap berhati-hati saat mandi di Curug Indah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.